Baik, sebenarnya saya tak kenal siapa Kevin Moraes dan itu pengakuan tertuduh keempat apabila ditanya tentang penglibatannya dalam pembunuhan Timbalan Pendakwa Raya Dato' Anthony Kevin Moraes pada tahun 2015. Dalam sesi bela diri di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat, AK Tinesh Kumar, 25 tahun, turut akui malam sebelum kejadian dia mengambil minuman beralkohol pada kuantiti yang banyak. Menjawab kepada pertanyaan peguam bela V. Rajagopal, Tinesh berkata tindakan itu menyebabkan dia tertidur dalam kenderaan jenis Mitsubishi Triton yang juga merupakan kenderaan yang disyaki sengaja melanggar kereta Kevin Moraes sebelum menculiknya. Malah Tinesh, Nimalan, Dineshwaran dan Vishwanath turut pergi ke panggung wayang, makan malam dan bermain snooker pada malam sebelum kehilangan Kevin. Ketika pemeriksaan balas, Timbalan Pendakwa Raya Wan Sharudin Wan Ladin berkata semasa kedua-dua kenderaan mereka berhenti, semua melihat kereta perdana berwarna kelabu yang dipandu Kevin Moraes keluar dari kawasan perumahan. Tinesh hanya menjawab, "Saya tidak tahu siapa Kevin Moraes." Dineshwaran, 26 tahun, Tinesh Kumar, 25 tahun, Vishwanath, 28 tahun, Nimalan, 25 tahun, Ravi Chandran, 47 tahun dan Dr. R. Kunasegaran, 55 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan membunuh Kevin Moraes dalam perjalanan dari Jalan Duta Mas 1 Sentul ke Subang Jaya antara jam 7 pagi dan 8 malam 4 September 2015. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Perbicaraan di hadapan Hakim Dato' Azman Abdullah bersambung 7 Mac depan. Thank you.